Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati di Sukabumi Bogor, Bus Sumberjaya Depok Tasikawali. Ini tarif lebaran Tasik Depoknya 170 dan Kawalinya 200. Keberangkatan dari Terminal Jati Jajar. Dan silakan ini hubungi nomor kontaknya pengurus Sumberjaya Jati Jajar. Keberangkatan sehari dua kali, pagi itu jam 6.30 di Citerepnya, itu jam 7. Dan sore dari Jati Jajar itu jam 5 sore, dan di Citerepnya itu jam 6 sore. Saat ini saya sedang berada di Terminal Jati Jajar di hari Kamis di tanggal 4 di jam 5:30 pagi. Ini bis Sumberjayanya sudah parkir di jalur keberangkatan, dan ini keberangkatan dari Terminal Jati Jajar itu nanti diberangkatkan di jam 6.30. Di sampingnya ada Budiman Pangandaran Tasik Depok keberangkatan pertama. Satu persatu para penumpang bis Sumberjaya ini mulai berdatangan dan menaiki bis. Seperti ini suasana Terminal Jati Jajar keberangkatan pagi, dan sekarang di jam 6.25 persiapan bus Sumberjaya Depok Tasikawali diberangkatkan dari Terminal Jati Jajar. Saya informasikan kembali, bus Sumberjaya Depok Tasik tarifnya 170 dan Depok Kawalinya 200 di musim lebaran ini. Keberangkatan sehari dua kali, yang pagi jam 6.30 dan yang sore jam 5. Kalau ketinggalan bisa ngejar ke Citerep, pagi jam 7 di Citerep dan sorenya jam 6 sore. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bis Bogor dan Sukabumi. Hatur nuhun pisan.